Okay, di studio sekarang ni we have the legendary Dato' Zainal Abidin. Hai, apa khabar semua? Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Lifa? Apa khabar Wak Nabil? Bukan Lifa tu, Lofa. Lifa sepupu dia. Saya tahu. Tu, sihat tu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak tu sudi luangkan masa bersama kami. Cantiklah awak hari ini. Saya cantik tu. Lain macam. Nabil. Macam cikgu sekolah Cina kan? Lao Se Chao Ai. Okay, Dato', the musical journey of Zainal Abidin. 35 tahun anniversary concert. 35 tahun guys dalam industri hiburan tanah air kita. Aduh, yai. Okay. It's an honor lah tu. Orang kata VIP, pula. Tiket VIP dah laris terjual. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. 3-4 tiket saja. 3-4 tiket saja? Ada lagi lah 3-4 tiket saja. Sebenarnya yang VIP ini dia berserta dengan box set saya. Wow. Okay, apa di dalam ni ada orang arik, ada gamal, ada terangsang, ada hijau. Dan juga ada putri. Okey. Yeah. So siapa yang beli tiket RM958 tu akan dapat together with Desa. Bukan saja, semua merchandise yang lain-lain. Yes. Okay. Saya keluarkan merchandise drumstick, Zainal Abidin juga headwind. Wow. Dan juga guitar pick, Zainal Abidin headwind. Ui. Dan saya keluarkan tanjak, samping, tudung bawah. Kedai mainan ke apa ni? Ini betul ke? Tidur. Ini kedai mainan ke? Kan kalau dibiarkan, saya akan bagi sofa juga dengan satu set pinggan mangkuk daripada Opal. Tapi yang special kali ini kerana featuring Hedwin juga. Hedwin. Apa yang orang luar yang dah lama nak tengok live? Sebenarnya Hedwin ni dianggotai oleh 5 remaja purba. Remaja still. Saya sebenarnya dah 25 tahun tak bersama dengan mereka di pentas. Wow. Tapi kali ini saya bergabung semula dengan mereka. Okay. Ya, untuk mengembalikan atau mengimbau kembali nostalgia. Lagu-lagu yang pernah dipopularkan oleh Kepulauan. So we have the all original Hedwin punya band semua dulu tu. Your pardon, you speak English? You gather all the headwind. Yes, you stupid. Yes. Stupid. No. Oh, you clever. I look clever with the spec, you know. Nabil. Yang 2-3 tiket yang tinggal lagi tu bukan dah reserve ke untuk kita orang? Saya dah reserve kan, tapi selepas konsert habis. Okey, kalau berapa lama Berapa lama Dato' dah merancang. Yes. Sebenarnya kita dah rancang lebih daripada 2 tahun. Wow. Okay. Tetapi persiapan bermula 6 bulan sebelum. Di mana 6 bulan ni kita banyak mengatur promosi-promosi. Baik. Ya, merancang merchandise yang macam mana yang harus kita sediakan. Yes. Kemudian dari segi fizikal, mental dan nampak atau pun in a really good shape tu. Oh my god, look at that. Lagi 5 hari. Konsernya je kalau orang nak dapatkan boleh ke www.ticketasia.com. Yes. MyTicket.asia sebenarnya. Dan juga di Rock Corner. Di Rock Corner. Dan pada hari terakhir, iaitu pada hari Jumaat dan hari Sabtu, anda boleh beli tiket di lokasi. Yes. Di KLCC Plenary Hall. Wow. Yeah, di box office. Anda boleh beli tiket di sana. Dok, ada special appearance ke yang akan muncul di konsert ini nanti? Okey, biar saya ceritakan perjalanan konsert ini. Baik, silakan. Okay. Silakan, Dok. Okay. ini kalau tahu Lofa depan ni goyang. Begini pinggang ni. Kalau pegang pinggang dia tak pernah lalu ni melenggang tu. Kita orang tak berlari, kita orang berjalan. Okey. Betul. Okey, 20 minit yang pertama, okey, saya akan persembahkan stand up comic saya. Selama 2 minit. Ya. Woi, kita kena 20 minit. 20 minit. Kita kena tengok tu. Dan kemudian saya akan mesti lawak-lawak lama. Baliklah. Okey. Lepas tu. Okey. Orang confused sekarang. Konsert ke apa ni? Konsert ke stand up? Okay, 20 minit stand up comic. Okay. Kemudian 40 minit bersama kumpulan Hedwin. Okay. Di mana lagu-lagu popular seperti Suraya. Alamak. Seperti mana kau dan hanya di radio. Kita serupa. Saya sama. Mengapa masih lagi? Tolonglah. Pelawak nyanyi memang tak sedap. Aduh. Eh, dulu sampai sekarang. Selama 40 minit. Baik cakap Afrin Syauki macam tu tau. Afrin Syauki bukan pelawak. Dia bukan pelawak. Dia topi panggung. Itu lain cerita. Okey. 40 minit semua. 40 minit Hedwin. Kemudian kita akan berehat selama 20 minit. Ya, okay. Untuk mereka pergi ke tandas. Pergi apa semualah. Barang-barang merchandise. Okay. Tackle perempuan ke. Mana yang sepat lah. Mana yang boleh lah. Mana yang boleh lah. Nak mengayat ke time tu lah.
Kemudian kita teruskan dengan persembahan solo, perjalanan seni Zainal secara solo. Okey. Ya. Dan di pertengahan itu kita akan merubah stage untuk persembahan akustik. Wow, dahsyat. Di mana salah satu lagu mestilah dahsyat. Oh, dahsyat. Ya, betul. Orang muda pada. Jual bang. Jangan risau. Jangan risau bang. Orang muda tengah dengar ni. Orang muda tengah dengar ni. Pakai sirih mata pun tak ada cermin. Okey. Okey. Semuanya fantasy. Fantasy. Ayalan dia orang muda. Tok tengah cakap pasal saya ke? Memang kita okay. Dah. Kemudian kita ada akustik. Dalam hal akustik tu, satu lagu saya akan persembahkan dan saya tunjukkan khas tribute untuk Allahyarham Tan Sri SM Salim. Itu dia. Ya, lagu Kau Di Hatiku ni adalah lagu favorite Allahyarham. Baik. Jadi saya nyanyikan khas untuk beliau. Baik. Maka sediakanlah tisu-tisu dan juga tisu basah ya, untuk mereka yang kuat menangis. Yes. Ya. Jangan tisu basah pula, lagi basah muka. Tisu kering. Tok, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk dapatkan tiket di www.myticket.asia. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Dan konsertnya pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Yeah. Yes. Sekali lagi kita bergantung Dato' Zainal Abidin. Terima kasih Nadia. Terima kasih Lofa. Thank you so much. The musical journey of Zainal Abidin 25th anniversary.